Hai guys, saya akan coba memberikan contoh cara pengambilan sampling darah untuk di tes DNA. Pertama yang harus disiapkan yaitu cairan alkohol, kapas, kertas HVS warna putih bersih, dan jarum. Sebelum memulai, lebih baik kita melihat identitas burung lewat ring untuk menandai nantinya hasil dari tes DNA tersebut. Plastik sampel, barulah kita mengambil darah dari burung yang akan diambil tes DNA-nya. Kita beri alkohol dulu supaya steril. Dan kita bersihkan kaki burung. Lalu kita bersihkan kembali kaki lopet supaya lukanya bersih dan cepat kering. Selesai. Ya, udah dapatkan sampel darahnya. Nah, kita lihat identitas ring supaya nanti tidak biru, ada hasil labnya. Oke, ya. Nah, tadi nomor 010, nomor 10 hasilnya. Lalu kita masukkan sesuai identitas ring dan stiker. Nah. Oke, selesai. Siap kirim. Dan tunggu hasilnya. Terima kasih.